adalah Yankjay. Oke. Udah pada kenal aja sama mereka ya. Udah pada kenal? Udah dong pasti kan ya. Mbak Nathania dulu nih, sekarang lagi sibuk apa sih nih, Nat? Lagi mau sidang. Lagi mau sidang. Gile, umur berapa? Udah keren gini mainnya. Pak Mas, lagi saya nih. Lagi sibuk apa sekarang nih, Mas? Sibuk apa ya? Cari istri sih. Saya mungkin ini yang jeluang, ambil-ambil tuh ya, saya. Oke nih, ini kayak dikit sama Nathania mungkin ya. Gue jelas sandinya keren banget nih tadi. Pakai apa aja nih efeknya kali ini? Ini baru keluar Dapper M Mini. Jadi basically ini kayak M Simulator. Dan kebetulan saya ambil ini, belinya saya pilih Fender karena sesuai juga dengan gitarnya. Terus tadi saya pakai drive dari yang Dapper ini juga, Valeton, yang pastinya ini Valeton semua. Itu sih basically. Dan kita sebenarnya soalnya tadi ngambil dari ini sih, Valeton juga Dapper ini. Mantap, gimana Kak yang ini? Kayak yang biasa karakternya biasa yang saya pakai gitu, jadinya karakternya jadi cocok banget. Terus gainnya padahal masih segini gitu, buat overdrive gitu, untuk gain segini sih sustainnya banyak top sih pokoknya paling. Oke sih, jadi mungkin yang belum tahu sih ini Nathania pakai produk baru dari Valeton Apple yang namanya pre-amp. Oke, jadi dia bisa beberapa modul semester ampli, dan dia juga usah pakai biola semester ya, jadi dia gak perlu pakai DI lagi, langsung direct udah dapat suaranya. Oke, ini betul ya. Oke, tapi kalau mungkin ada pertanyaan mengenai Pak Aron, ada yang mau direkan mungkin? Ada pertanyaan? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Nathania dan Yankjay.